I am so obsessed. No one told your girl for me. Tell me, girl, you the best, but I already know what I am. Yeah, they know I'm. Ini udah beli satu aja. Soalnya kok kebanyakan itu kayak mahal 400.000. Buka, lucu kayak diputer-puter. Isinya cuma segini. Jadi ya udah ini pakai aja. Ini enak sih. Gampang gitu. Ini hasilnya. Guys, jadi aku mau kasih tau kalian. Jadi ini progres kondisi kulit aku. Sampai akhirnya kulit aku jadi kayak gini. Aku udah pakai ini hampir selama 2 minggu. Dan bekas jerawatnya udah memudar. Jadi aku pakai serum dari Aura Bright. Serum ini tuh bagus banget karena mengandung niacinamide, ada glutathione-nya dan juga ada vitamin C. Bagus banget untuk mencerahkan, memudarkan bekas jerawat, memudarkan flek hitam dan juga mengontrol kadar minyak. Aku rutin banget pakai ini pagi dan malam. Walaupun teksturnya cair, tapi dia tuh gampang banget meresap di kulit. Dan yang aku sukain, kulit aku jauh lebih kelihatan sehat dan dia tuh nggak lengket tuh. Aku sekarang lebih percaya diri karena bekas jerawat aku udah mulai memudar. Oke, segini aja. See you next video. Bye bye. Your love did totally me. I am so obsessed. I want to chop your kobi. Ule, yabari de makamishi. Ule, opuna meka isi. Punya permasalahan bibir kering, gelap, dan pecah-pecah, aku mau rekomendasikan satu produk. Nah, ini ada lip balm dari High Queen. Kemasannya itu unik dan gemes banget. Tenang aja, ini udah BPOM jadi aman dipakai. Tekstur lip balm ini dia itu melted dan ringan sehingga nyaman dipakai sepanjang hari. Dan bisa dipakai sebagai lip sleeping mask juga. Ini kondisi bibir aku yang pucat dan kering banget setelah aku olesin pakai lip balm ini. Bener-bener langsung terasa perbedaannya. Bibir langsung jadi pink natural gitu, lembab dan juga lebih plumpy. Dan yang terpenting, lip balm ini nggak buat bibir pecah-pecah loh guys. Ini bakal jadi lip balm favorit aku. Ini recommended to buy banget. Kalian juga wajib cobain. Akhirnya ada yang minta spill lip care. Dengan senang hati akan gue kasih tahu. Gue cuman pakai 3 produk ini aja. Pertama lip scrub, lip balm, dan juga lip serum. Sebelumnya mau cerita dulu, gue pernah kok bibirnya pucat dan juga gelap. Sampai akhirnya di bulan April kemarin, gue mulai rutin ngelakuin ini di bibir gue. Dan lihat, hasilnya kelihatan banget kan? Ini rahasianya. Pertama, lip scrub. Scrub bibir itu sangat penting. Selain dapat mengangkat sel kulit mati pada bibir, lip scrub juga bisa bantu bibir yang kering jadi lembut dan menjaga kelembapan bibir. Terlihat lebih sehat kan? Kedua, lip balm. Tahu nggak manfaat lip balm apa aja? Selain melembabkan, juga bisa menghaluskan bibir loh. Bahkan sampai melindungi bibir dari sinar matahari. Ketiga, yang terakhir adalah lip serum. Lip serum memberikan nutrisi pada bibir. Bisa memperbaiki tekstur bibir, juga mengembalikan warna bibir jadi lebih merah secara alami. Dan semua produk yang gue pakai tadi dari Brianka. Mereka juga ada eksfoliator dan moisturizernya loh. Kalian bisa beli di e-commerce langganan kalian, brianka.official, atau cek sosial media mereka di @brianka_official. Yuk, sama-sama punya bibir yang sehat. Thank you for watching.
Kalian tahu gak sih hal terpenting yang harus dilakuin pas skin barrier rusak? Yang pastinya kalian tuh wajib banget ngelakuin me time. Kalau aku pribadi, me time pakai moisturizer Studio Tropic itu udah cukup banget loh. Selain dia bisa untuk mengatasi skin barrier aku, dia juga bisa naikin mood aku. Siapa sih yang gak seneng kalau mukanya dari yang kayak gini jadi kayak gini? Kalian juga bisa sambil dipijit mukanya setelah pakai moisturizer. Feelnya itu kayak relaxing banget. Untuk yang tanya pakai produk apa, aku pakai produk dari Studio Tropic. Siapa yang udah coba body lotion sana sini tapi belum dapat yang untuk mencerahkan? Aku ada rekomendasi body lotion yang bagus, aman digunakan umur 13 tahun, bisa mencerahkan di daerah lipatan juga, sehari pakai 3 kali, ingredientsnya ada niacinamide, kolagen, sama vitamin E. Linknya di bio nomor 79. Dicipok pacar tapi bibirnya kering pecah-pecah. Ih, malu kali. Nih, aku punya solusinya. Ini itu Duo Lip Care. Kalau kalian pakai lip tint, bibir kalian tuh tetap pecah-pecah, guys. Kalau ini dalam satu produk udah ada lip scrub sama lip balm-nya. Keren banget gak sih? Ini aku cobain dulu yang lip scrub-nya. Lip scrub-nya tuh bagus banget buat bibir pecah-pecah karena dia tuh mengangkat sel-sel kulit mati. Dan beneran dong, sel kulit matinya pada keangkat, langsung aja aku lap pakai tisu. Biar bibir gak pucet kayak mayat, langsung aja aku pakein lip balm-nya. Ini udah ada warnanya, guys, tapi soft gitu. Jadi natural banget deh. Dan beneran loh, bibir aku super soft dan lembut banget. Udah ready buat dicipok deh.